Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara yang boleh saya perkatakan. Tetapi yang penting, percayalah, kita adalah daripada kumpulan reformasi. Kita mahu pengurusan diurus dengan baik. Tak ada rasuah, tak ada salah guna kuasa. Tapi kita akan jaga Negeri Selangor kerana kita pemegang amanah rakyat Negeri Selangor. Sungai Kelang yang mana saudara-saudara dulu ingat diketawakan. Sungai Kelang kotor, malu nak tengok. Sekarang kita sudah buat rancangan pembersihan Sungai Kelang. Itu Hetoyo tak terfikir langsung. Toyol mana pun tak mengajar dia. Jadi sekarang kita buktikan Sungai Kelang yang tinggal begitu saja akan menjadi penjana ekonomi Kelang dan Negeri Selangor. Itu bezanya Pakatan Rakyat dengan UMNO dan Barisan Nasional. Cakap-cakap melawat sampai seluruh dunia. Tapi Sungai Kelang yang kotor tu masih kotor lagi. Saya tak melawat langsung duduk di Negeri Selangor 700 hari melainkan ada pergi ke India. Tapi India pun tak sampai 7 hari. Jadi saya tak ada, tak gunakan pula duit daripada kerajaan negeri sebab saya pergi cuti. Dan saya nak bagi tahu pencegah rasuah, suruh dia tengok cek mana yang saya bayar. Nah, jadi sekarang kita telah buktikan kita ada program bersih Sungai Kelang. Barulah kita tahu bahawa nilai dalam Sungai Kelang itu, air Sungai Kelang, air Sungai Kelang itu, pada kita pergi ke Pahang ambil air di sana 40 ribu juta, kita bersihkan air Sungai Kelang tu tak sampai 1000 juta, dan kita akan dapat pulangan hasilnya. Saya bagi contoh, besok Hetoyo boleh belajar daripada saya. Contoh, lepas tu konsultan saya ada, Dato' Sri Anwar. Saya bagi contoh, 1,000,000 orang Kelang belanja RM10 sebulan untuk minuman air. RM10 sebulan. Kita dapat RM10 juta. Dan satu tahun RM120 juta. Sungai yang kotor kita nampak tu boleh bagi kita pulangan RM120 juta di Kelang. Kalau di seluruh Negeri Selangor, 5 juta orang. 5 juta orang, kita dapat RM50 juta. Dan kalau satu tahun, kita dapat lebih daripada setengah bilion, iaitu RM600 juta. Tengok, tak payah tipu orang lain. Tak payah ambil tanah. Kita boleh carikan penjualan melebihi RM600 juta. Ini bezanya. Ini bezanya. Ini beza lebih hebat daripada cara menjaga gigi. Bukan. Ini bezanya. Ini beza. Itu sebab saya bukan nak marahkan rakan-rakan yang lepas. Tapi kerana sombongnya. Sombongnya yang mengatakan Pakatan Rakyat tak boleh memerintah Negeri Selangor. Sekarang sombong tu menjadi malu. Sombong itu kita telah tunjukkan kita berfikir untuk rakyat dan melaksanakan tugas-tugas untuk rakyat.
Percayalah. Percayalah. Itu sebab kita tema malam ini selamatkan Malaysia. Sebab saya telah tunjukkan bagaimana kita mula menyelamatkan Selangor. Bagaimana kalau kita dapat memerintah Malaysia. Rakyat Malaysia bersama-sama kita bukan saja di Semenanjung, bukan saja di Sabah, bukan saja di Sarawak. Kesemuanya akan menikmati kemakmuran negara Malaysia. Rakyat Kelantan perlukan wang, royaltinya. Kenapa tidak dibagi? Apa sebab yang nak ditahan? Kerana kalau kita bagi, kita buat terus pembangunannya. Jadi, kalau nak belajar bagaimana mengagihkan pembangunan, Pakatan Rakyat mempunyai kebolehan. Jadi percayalah, usaha menyelamatkan Malaysia adalah di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini, kita berada di sini dan kita akan berkemah di sini untuk menentukan bahawa Parlimen Ulu Selangor akan lagi sekali dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak memberi ruang kepada rakan seperjuangan saya, Saudara Anwar Ibrahim. Dan marilah kita bersama-sama untuk bekerja kerana Malaysia perlukan kita dan kita mahu perubahan dalam Malaysia. Terima kasih.